Triwinarso akhirnya dibekuk pada Sabtu 5 Oktober 2019, sekira pukul 2.45 dini hari. Dia ditangkap di jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penangkapan dilakukan oleh tim operasi sikat LIPU 2019 yang dipimpin Ibda Kaharudin. Mereka juga dibantu Resmo Polda, Sulawesi Tengah. Selain membobol toko ponsel, pelaku juga sempat membobol satu unit rumah di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Patalasang, Kabupaten Takalar. Pelaku membawa kabur uang senilai 25 juta rupiah. Pelaku diancam pasal 363 dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Mulai beraksi sejak tahun bulan berapa? Jelas? Hah? 2018. Hah? Jadi 2008. Jadi yang bersangkutan memang salah satu residivis. Jadi dia sudah dua kali masuk di lapas. Kalau menurut hitunganmu sudah berapa apa yang kamu anu habis selama kejadian, selama jadi pencan pelaku pencuri? Jadi hasil kegiatan pencurian uang yang setelah dia jual, hasil pencuriannya HP yang dia jual, dia gunakan untuk berfoya-foya, minum-minum, terus ada beberapa kendaraan, ada motor yang dia beli. Nah, sementara ini kami lagi cari, terus yang sisanya itu dia pakai main judi ya, main judi. Tahun 2019 oleh Polda Sulsel, kami mengirimkan satu LP ke Polda Sulsel, di mana ada TO kami, yaitu kasus pencurian pembongkaran konter yang ada beberapa di wilayah kayak 3 kabupaten, yaitu Jeneponto, Takalar, Goa. Saat itu pada bulan Februari, tersangka pelaku yang baru-baru diamankan atas nama Tri sudah diamankan 3 orang temannya terdahulu, di mana mereka melakukan pembongkaran konter yang ada di Takalar dan berhasil mengambil kurang lebih 80 unit 80 buah HP yang ada di Takalar yang kerugiannya kurang lebih 300 juta pada saat itu. Namun tersangka utamanya saat itu yaitu Tri yang baru-baru kami amankan, dia melarikan diri ke daerah Palu. Setelah di Palu, setelah kami lakukan pencarian oleh tim Resmo Polres Takalar, yang bersangkutan melarikan diri ke ke daerah Palu. Dan setelah kami hasil cek dan koordinasi dengan Polres Palu, yang bersangkutan berada di sana, dan setelah dilakukan operasi yang target kami selama ini, dan kami berhasil mengamankan pada malam minggu kemarin di Palu, dan di mana di Palu pada bulan 8 kemarin dia berhasil melakukan pembongkaran satu konter HP lagi yang sempat mengambil kurang lebih 200 buah HP yang dia lakukan di Palu. Itu total